keberhasilan kecil itu akan membentuk keberhasilan kecil yang lainnya. Selama apa? Selama ini dijaga. Tapi saat kita misalnya ngasih apresiasi, bahwa kita ngasih motivasi, oh ya mbak nanti apa next time menang terus lagi ya mbak, menang lagi ya, nanti apa akhirnya dia punya kebiasaan, punya habit untuk percaya diri, dia itu mengembangkan apa yang dia bisa maksimalkan, walaupun awalnya itu cuma dari tulis tekan. Di sini diajarkan lengkap, detail gimana caranya mengelola, mulai dari mendapatkan talentnya, kemudian penempatannya, kemudian pada akhirnya nanti talent ini sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak. Selain menarik, juga acaranya cukup efisien dan efektif, dan ilmunya sekali lagi sangat luar biasa. Terima kasih.